Ini ada motor Karisma yang permasalahannya macet, udah saya engkol nggak bisa lagi. Katanya olinya udah berapa bulan nggak diganti. Kalau kita bilang di sini udah macet, nggak bisa engkol lagi. Dan sekarang ya kita akan lanjut untuk membuka dan lihat. Ini lengket nggak bisa kita buka. Kita menggunakan alat ini untuk mencabut pen piston ini yang lengket. Seperti inilah yang terjadi kalau kita jarang ganti oli, sampai pistonnya tergores macet di bagian pen dan cover. Kita juga susah untuk lepasinnya karena ini udah macet. Saran saya kalau bagi para motor, jaga oli dengan baik, jadi permasalahannya nggak seperti ini. Semakin kita baik jaga motor kita, semakin baik juga. Udah kena oil makanya ini udah siap, kita lepasin bagian pen di shocker. Sudah bisa dicopot. Habis ini kita juga akan bersihin semuanya, bloknya kita juga akan bawa ke tukang boring. Kita cek dulu shockernya, ada bunyi apa enggak. Kalau kita ketok, ini masih aman. Ini kita akan cuci blok. Siap, kita cuci dibawa ke tukang boring.
Ini pistonnya udah kita buka tadi. Sepertinya yang terjadi, nah, gaus karena jarang diganti oli. Ini bloknya juga nampak goresan. Takut udah ke haus. Airona. Ini kita juga menggunakan O-ring clamp yang asli. Kainan. Lagi. Mana dia? Ha? Tepi you know. Kau buat apa? Ini tepi tepi hit. Mana jera, nak tu mana jera? Tak jera tak ai. Macam cip bodoh. Nama cip bodoh. Ha. Aku kata cap cip. Lagian cap cip lah. Mana? Ini orang aku mana yang kena di Walaupun mengah beri Agen cap cip Walaupun mengah Sekarang
je lah. Kepian lah. Tentang cara pasang ring piston Honda Charisma atau motor Charisma ini udah operate 100, kita menggunakan piston asli. Ini dia, ini operate 100 atau kode pistonnya KPH. Ini ada ring 5. Dia juga ada perbedaan. Kalau ini ada ringnya 3. Ini kalau kita bilang sini, ini ring oli. Ini ring cacing, ring oli. Dan ini ada dua lagi, kompresi yang pertama dan kompresi yang kedua. Dia juga ada perbedaan. Fokus, saya fokus dulu. Kompresi yang pertama dia warnanya agak putih. Ini kompresi yang pertama. Ini hitam kecok, yang warna agak hitam ini. Ini kompresi yang kedua. Dan bisa juga kita perbedakan. Kalau ring yang kompresi yang kedua kita bedakan, kita bikin seperti ini. Kalau kita pegang atau kita gores ini, dia lebih tajam. Kalau kita bikin seperti ini, kalau kita raba dia tajam. Ring kompresi yang pertama ini, kalau kita bikin seperti ini, dia tempul. Dan saya juga akan bahas tentang cara pasang di piston, posisi yang harus kita pasang. Dia nggak boleh di bagian putus ring, nggak boleh di bagian tengah. Kita harus ambil di bagian samping. Dan ada 5 sisi. 4 sisi kita pun jadi, dari sini ke sini. Dia dari arah ini bergeser samping ini sekitar 35 derajat. Ini perkiraan. Kalau saya sering, atau versi saya sering gunakan semua ring di bagian ini dan di bagian ini. 4 sisi saya sering pemakaian. Ini versi saya. Sekarang kita akan lanjut untuk memasang ring dulu. Kalau saya sering pasang yang pertama pin piston ini. Jadi
Kita juga harus bedakan yang kode in, dia posisinya ke atas atau di bagian klep minyak. Kita masukkan ring cacing di bagian ini. Yang kedua, dia tipis o-ring olinya. Ini juga masih ring oli. Ini bagian ring kompresi yang kedua. Dia arah tulisannya hadapan ke depan juga. Ini kompresi yang pertama, yang tulisannya juga masih sama, dia hadapannya ke depan. Nah, ini yang udah siap kita pasang. Ini posisi ring pistonnya, saya perbesar dulu biar jelas. Ini yang kompresi yang kedua di bagian sini. Nah, ini juga ring oli. Seperti ini. Ini versi saya. Nah, sekarang kita akan lanjut pasang di blok. Thank you.
Nya. Yuk, tengok. Apa macam ni?